Kami tim PKM dari jurusan S1 Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan video tutorial untuk pembuatan minuman Simnom Fresh Herbal Drink. Seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya, tim PKM kami telah mendistribusikan produk minuman Simnom kepada mitra, yaitu Karang Taruna Desa Pukojabon, Kota Ponorogo. Agar mitra kami bisa membuat secara mandiri minuman tersebut, maka berikut kami sampaikan video tutorial pembuatan minuman Simnom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara pembuatan minuman Simnom. Sebelumnya saya sudah mencuci tangan dengan bersih. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan Simnom. Di sini ada kunyit, ada asam mentah, di sini ada asam jawa, kayu manis, gula merah, pala, gula dan sedikit garam. Dan tentunya di sini saya sudah siapkan air sebanyak 1,5 liter. Dan ini kita didihkan dulu selagi saya memotong kunyit. Selanjutnya, kita potong gula merah dengan halus. Kita selesai memotong, selanjutnya kita masukkan lebih dahulu kunyitnya. Kayu manis, 3 buah pala, dan gula merah. Selanjutnya kita tunggu mendidih untuk selanjutnya memasukkan bahan-bahan suci. Kita cek airnya, ketika udah mendidih kita masukkan asam jawanya. Gula kira-kira 5 sendok makan. Dan garam 1/2 sendok teh. Lalu jangan lupa aduk-aduk. Tunggu hingga benar-benar mendidih. Oke. Tunggu hingga dingin dan kemas ke dalam botol cantik seperti ini.
Sebelumnya, kami sudah menyediakan produk yang sudah kami kemas, seperti